Tajuk kita pada hari ini, Genshin Impact. Panjang batu. Mengelak sekali pun macam-macam dengan sana. Jangan mudah percaya dekat orang lain. Ini tidak terdesak punya pasal sebab tak dapat 5 star. Dia pergi percaya je kat orang. Kau kalau kau nak dapat 5 star ni, kau kena berdiri dekat tempat ni, kena duduk dekat tempat ni, kena menari dekat tempat ni, kena mati dekat tempat ni, kena ambil sili warna kuning ni. Ini kalau anjing lalu tepi kau pun deras kesian dengan kau. Kau tahu tak? Member kencing kau hidup-hidup kau tak dah mula macam tu je. Lagi tak label lah, dia try. Dia pakai sili warna kuning, dia pergi dekat statue 20 tu, duduk dekat sana tepat-tepat pukul 12 malam, dia tarik dapat warna biru. Bodoh. Setelah ni pun macam-macam ada kat sana. Jangan berlagak bila korang ada banyak 5 star. Ini tidak ada punya level belagak dengan hisap web. Dia spam nak masuk dalam world kawan dia tu. Request to join. Dapat masuk tu, dia keluarkan hero baru. Tolong pala lompat. Member dekat sana dalam hati dia, kau ni memang babi. Nombor satu babi. Tapi you know what? Psych, aku pun ada. Malu, sedap. Abang Aziz jatuh bol. Sekali pun macam-macam ada kat sana. Bila korang co-op dengan kawan-korang ni, bila nak masuk dekat domain tu, pastikan korang bersabar. Tengok ada orang tercicir dekat belakang atau tidak. Ini tidak, ada gerak terus start. Keluar satu tembok Cina besar dan member dekat belakang tembok Cina tu. Engkau pandang dia, dia pandang kau. Dua-dua melompat, dua kali lima, lima kali bang.